RR. Hello, what's up guys? Jumpa dengan aku, Craft Black. Kali ini guys, aku mau coba sebuah mod namanya LA Craft. Dan ramai juga di luar negeri guys. Dan katanya mod ini paling susah banget di survival. Aduh, susahnya gimana? Ya, tapi aku lihat-lihat pinggir sangat main kerana terlalu keren guys. Jadi saya penasaran dan aku coba main LA Craft. Dan kenapa saya tidak bikin server LA Craft? Sebab survival mod banyak bug. Jadi saya main solo aja. Jadi sekarang kita mulai aja ya. Kita jalan sambil lihat dulu guys. Dan ini banyak sekali ya dombanya. Tunggu dulu, ini apa guys? Danger kah? Atau hanya batu? Kayaknya iya. Dan saya lihat sikit tutorialnya. Biar enggak pusing guys. Di awal LA Craft, kalian harus cari dulu klingnya. Okey, akhirnya udah dapat guys. Susah juga cari kling, sumpah. Dan kemudian kalian harus cari stick ya, dengan hancurin daun guys. Okey, ini udah lumayan banyak stick. Terus kita cari batu untuk jadikan flint shot. Lalu kita lepak ke arah batu guys. Lalu kita bikin namanya fling. Nah, kemudian kita harus cari tanaman ini untuk jadikan fiber. Okey, ini udah cukup. Bikin string dan bikin fling hatcher guys. Dan kalau kalian nembak pohon dengan tangan, enggak ada item guys. Harus nembang dengan flame hatcher guys. Dan kalau di mod ini jangan sampai jatuh pohon dengan kalian nanti mati guys. Lalu kita bikin kayu guys. Tunggu dulu guys, ada yang aneh. Di LA Craft harus kayak gini guys untuk mendapatkan kayu guys. Lah, kok enggak bisa? Kayaknya bukan semua kayu guys. Baru tahu aku. Kalau bikin cast tablet bisa enggak? Ternyata bisa guys. Coba kita bikin stick bisa enggak? Enggak bisa guys. Harus dapat dari daun. Kita bikin PX kayu untuk cari batu guys. Okey, udah jumpa batu. Kalau di LA Craft hancurin batu jadi kecil guys. Terus kita bikin cobblestone. Terus kita bikin tos-tosnya lain. Okey guys, kita bunuh sapi lah untuk terus umat manusia hidup guys. Ini apa guys? Apa ya? Kalau kalian tahu apa itu, kalian boleh kolok komentar guys dengan hashtag crafting.
Okey guys, kita cari tombak untuk buat kasur guys. Kita udah dapat 30 domba guys. Kita jalan lihat-lihat dulu ya. Ini apa guys? Adakah dia baik? Kayaknya dia baik guys. Kita coba bunuh, dapat item apa aja guys. Okey, lumayan dapat item aneh. Kalau mau ini lari, saya ada efek putih. Menarik. Oh, ada zombie guys, kita hajar. Kita lihat dapat item apa. Item biasa aja. Oh, ada zombie, kayaknya ada spawn. Oh, dapat apa ini guys. Oh, bodyguard lumayan. Ternyata betul guys, ada spawn. Ini enggak bisa hancurin spawn, harus di luar bisa. Kita coba hancurin. Oh lumayan, ada chest. Kita ambil bone. Saya rasa ini spawnnya. Iya, betul. Langsung aja hancur spawn. Waduh, zombie bisa serang coy. Parah kalau dekat dengan blok. Baru tahu. Saya mau bagi tahu ni, hampir lupa mau bagi tahu paling betul. Paling atas ini kalau darah kurang bahaya coy, bisa mati. Kalau bawa darahnya kurang enggak bakal mati. Jadi santai aja. Okey guys, langsung aja ada zombie guys. Kita coba hancurin, ada lagi ke spawn? Ternyata ada lagi. Saya kira enggak ada, ternyata ada. Oh lumayan, dapat emerald dari spawn. Menarik. Okey guys, kita cari air. Soalnya layar buruk banget. Kayak mabuta guys. Okey, kita minum dulu, segar. Kita jalan lihat-lihat dulu ya. Ada desa guys, mantap. Kalau ada desa, enggak usah bikin rumah coy, mantap. Kayaknya mak ini bahaya. Betul. Oh, keren banget desanya. Aja ini sumpah coy, keren. Okey guys, kita lihat rumah ini ada apa aja. Astaga, ini kenapa mau ada di rumah, parah. Okey guys, kita cari kasa langsung tidur soalnya udah malam. Okey guys, selamat pagi guys. Okey guys, kita mau jalan dulu lihat-lihat desanya, belajar ada apa aja. Kita ambil yang berguna di survivor. Kita pakai ammo. Okey guys, kita turun. Oh, ada padi guys. Harus level 2 guys, bisa ambil padi. Kita levelkan 2 guys, baru bisa ambil padi. Kita lihat lagi di rumah ini ada apa aja. Kita cek ada enggak koinnya. Enggak ada. Okey guys, kita keluar lihat-lihat desa ada apa aja. Ada padi lagi guys. Kita ambil semuanya.
ayam ini harus dibunuh. Siapa mau mati dulu? Ayam. Janganlah ayam, ayam. Anda enggak boleh lari daripada saya. Astaga, ini apa cuy? Kayaknya ini naik ke apa? Kalian boleh kalau komentar ya. Ini apa cuy? Kita ambil gas IT-nya lumayan. Oh, ada obsidian. Kita buang. Kita ambil obsidiannya. Ini apa cuy? Kita buang yang mana? Kita buang ni. Kita ambil. Okay guys, kita coba masuk, ada apa ini? Oh, banyak sekali buku di sini. Ini kayaknya pustakaan ni. Oh, lumayan ada Angel Handbook. Astaga, ini barang udah full, nggak bisa ambil item lagi. Wow, ini kasurnya saya suka warnanya. Kita ambil. Kita buang lalu ambil kasurnya. Kenapa saya suka warna kasur itu? Sebab kayak skin saya. Guys, jadi saya ambil kasur. Okay guys, saya sudah kembali guys. Okay guys, saya skip video ini sebab sudah udah 1 jam. Wow, lama tuh. Jadi saya sudah ambil semua barang desa berguna di Survivor dan saya dapat armor guys. Mantap. Okay guys, sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa like 10 kalau kalian mau saya lanjutin LL Craft. Kalau suara saya jelek, saya minta maaf sangat guys. Kalau kalian mau music dan sound effect, ada di deskripsi ya teman-teman. Okay guys, jangan lupa like, subscribe dan share. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Kita ambil coy. Apa ni? Astaga, apa ni coy? Kita bunuh. Astaga, mati coy. Tolong. Itu apa coy? Kita coba buka. Wow. What? Ada baju. Wow. Lumayan. Kita buang apa ya, buang ini.